dan membantu sesuatu di atasnya, di atas tangan, sampai siku berupa rambut meskipun lebat dan kuku-kuku meskipun panjang. Maksudnya apa? Tangan. Ya orang kita gak berambut. Orang sana tuh Turki, Iran, tebal. Ya, bulunya bulu tangan. Dan kuku meskipun panjang tetap dibasuh. Nanti kalau panjang basuhnya dibalik. Air biar turun masuk begitu di sini celahnya. Ya. Kalau enggak masuk celahnya itu belum masuk air wudunya. Sila pada hakikatnya makanya dimakruhkan kepada yang jarak itu. Hanya sekedar makruh. Kalau tak parah, tukang jahit, wajib. Ya aku jempol. Kamu balikin leher. Wasil atin nabatat bi mahallil qardi wa in kharajat anhu. Dan wajib membasuh daging tubuh yang tumbuh pada tempat yang wajib dibasuh meskipun keluar dari batasnya. Daging tumbuh tempatnya harus dibasuh. Di mana? Apakah di tangannya? Ada daging tumbuh di sini gede. Engkongnya kutil lah. Ya. Atau di kaki. Karena dia ada di situ, maka dia harus dibasuh dengan rata. Nah, semua dengan air wudu yang diawali dengan niat tadi. Wa batini takbir au syakkin annahu sara zahiran. Dan wajib membasuh bagian dalam yang berlubang atau yang merekah, karena sungguhnya anggota tubuh tersebut telah menjadi bagian sebagai bagian luar. Apa? Karena jarang terjadi berubahnya orang yang kakinya berbentak. Ya, karena orang dulu jarang pakai apa? Jarang pakai sendal, pakai batu, berpecah tuh kakinya. Saya ingat cerita ibu saya dulu apa ini Pak Tiga Parang sini di Kopan itu Pak Ibrahim. Ya, biasanya orang suka bumi, makanya meninggalnya suka bumi. Dia ulama di sini, ngajar ngaji semua. Karena badannya besar, diperkirakan tuh berat badannya sampai 150 kilo. Kayak dia jalan kaki berpecah. Cuma dia mau duduk, kemudian dia siramin, korek-korek itu tanah bermasuk. Tanah, rumput, berjulit. Iya, sakit gede itu meletaknya kakinya. Termasuk almarhum yang bertak ini juga cerita kayak gitu. Dan itu anak muridnya juga berpecah. Nah itu harus bersihin dulu, baru di siramin air mulutnya hingga masuk dan bersih. Tuh karena nggak ada pakai sendal, jarang. Nah, ma'ahu gawrun fil lahmi yajibu ghuslu ma dhahara minhu faqat wa kadza sa'irun aqa. Ya, sesuatu yang memiliki cekungan di daging wajib membasuh sesuatu yang nampak darinya saja. Begitupun pada anggota wudhu yang lain. Di pipi dah, ada banyak orang di sini pipinya bekas apa itu tumbuhan apa itu penyakit itu namanya kayak bisul. Akhirnya nggak mau baik, bisul operasi. Masuk dalam deh bolongnya, ya, nusuk pipi ke dalaman. Nah, itu harus masukin air, diusap biar kena ke dalamnya itu angin lagi, gitu. Yang penting ini gimana tuh? Anggota untuk apakah di muka, di tangan, di kaki itu harus masuk air benar-benar.
Ar-rabi'u mashur ra'si marratan wahidah aw ba'dihi ay walau yajuz alladhi la yatimu ghuslu al-wajhi illa bi. Rukun wudu yang keempat, mengusap kepala satu kali atau sebagiannya, yakni walaupun satu bagian yang tidak akan sempurna membasuh wajah kecuali membasuh bagian itu. Gimana kalau nggak sempurna membasuh wajah kan? Basuh wajah kan tempat tumbuhnya daging, ya, rambut kan? Sini, ya. Sini mulai wudunya. Oh ya begini. Tapi kalau yang kepala bagian beda lagi. Yang botak sampai sini, ya tetap sampai sini. Karena malahnya udah botak, rontok rambutnya. Nggak mulai dari sini, tengah masuk ke kuping airnya. Nggak yang nempel tuh ini yang sampai air. Jadi di sini ada kata waktu dibasuh bagian kepala di sini aja. Sah, gitu, ya. Okay. Atau sininya urut-urutannya koreng. Susah mau di sini. Di belakang, sini belakang kuping di atas. Bahasa Betawi itu pelengan. Sini, boleh. Sini. Bagian namanya sebagai kepala. Wayakmi maksumul bayat alladhi warak al-udhun. Lianna al-mata fil ayah mujmalun bahwa yang tabiru ala qalil wal katir, dan mencukupi sah mengusap bagian yang putih tak berambut yang terdapat di belakang telinga. Karena sesungguhnya mengusap kepala dalam ayat Al-Quran berpengertian umum, dan pengertian mengusap dalam Al-Quran tersebut adalah mencakup terhadap bagian yang sedikit dan yang banyak dari kepala. Ini maksudnya bagian kepala tadi, jangan bagian yang putih di sini, di atas kuping, atasan dikit, gitu, ya, atasan dikit. Namun bagi orang yang duduk ya basuh kepala semua, ini, ya. Wamsahu biru'usikum, basuhlah bahnya di tamid inda syafi'i, sebagian kepala bahnya di syafi'i inda malik. Semua, nah kalau yang bagian semua, bagian putih yang di atas telinga ini, itu termasuk bagian kepala, dia harus basuh putih. Ya, mungkin ada orang yang haji, dia taklid, taklid mazhab, dalam urusan tawaf, kan dia harus ikutin wudhunya untuk mazhab yang dia ikutin. Kalau ikutin maliki, dia di atas kuping itu, di atas bagian telinga yang putih, itu masuk bagian kepala. Harus diusap kelain air, muah, bantah. Ya, itu. Jadi gak pindah-pindah aja. Gak pindah kampung aja, mungkin urusin surat pindah dulu. Melapor ke RT. Apalagi dalam urusan ibadah. Warawah muslimun anil Mughirah ibn Syu'bah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa mazaha bi nasiyatihi wa la imamati. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubun beliau dan di atas sorban beliau. Karena pakai imamah tetap menjangkau kan gitu itu, tapi gitu. Bahasa ini. Tapi yang sisa itu diusapin di sorban di atas. Kenapa? Taklid. Karena kita dianjurkan terakhir wudu tangan kita kan masih basah. Telusurin kepala tuh. Ngeringin ini usap kepala. Balikin lagi. Andai kata masih ada debu-debu, dia akan hilang. Ya tentunya akan lebih bersih lagi. Terakhir
Balik kepala dibalikin, balikin begitu. Mungkin orang perempuan itu kita salah paham. Dikata tengkok, tengkok di bahasa itu. Apa-apa kalau itu bahasa oke di bahasa itu. Oh iya. Adem. Kita rambutnya panjang. Kalau kan istiaat wajibat lama kasoro ala ba'di, maka jika perasaan adalah hal yang wajib, maka pasti Nabi tidak meringkas pengucapan pada sebagian kepala saja. Seandainya wajib, Nabi tidak meringkas, pasti Nabi masuk semua. Tapi Nabi ugur-ugurnya dalam hadis riwayat Mughirah tadi. Adapun khilaf dari ulama ini, perbedaan dalam segi bahasa, tapi khilafnya mereka adalah rahmat bagi umat. Yang kita anggap mau begitu, semuanya menguntungkan bagi umat. Bisa dicontohin nggak menguntungkan dari mana? Tadi itu Imam Malik wudu basahin semua. Tapi dia punya ikon lain. Dengan wudhu seperti itu, mereka itu gak batal wudhunya dengan istri. Ya. Dengan perempuan lain gak batal itu. Makanya diperbolehkan takbir mazhab pada saat ibadah yang sulit sekali, seperti tawaf. Kita kalau ditawaf, jangankan musim haji, sekarang ini umroh. Sulit kita nahan wudhu. Bisa dikatakan katakan pasti itu kesenggol. Kalau kesenggol nyenggol. Kalau campur aduk, tawak pasti perempuan. Ya. Padahal perempuan Azhab Syafi'i itu banyak kan adalah pakai kaos kaki. Kenapa? Karena tapak kakinya hot. Ya, tapi masalahnya perempuan ada tangannya ini kelihatan separoh kan? Kalau orang India, Pakistan, separoh kan kelihatan. Termasuk orang-orang Iran, orang-orang Turki. Ya saya juga kakinya nggak pakai kaos kaki. Nah kita anak lagi kebalik, kalau di Islam nggak boleh pakai kaos kaki. Nah itu khilaf jadi rahmat di situ. Bisa kita takut. Mungkin kita baca terus Imam Syafi'i. Ya ada juga kesulitannya pada saat itu. Ini katanya al-ikhtilafu rahmatul. Merupakan rahmat bagi umat Rasulullah. Oleh anna qawla al-qa'il qabbala fulanun ra'sal yatim wa masahaha aw daraba ra'sahu sharibun bil ba'di baga dalika hadha. Dan karena sesungguhnya ucapan seseorang, si pulang telah mencium kepala anak yatim dan mengusapnya atau menepuk kepalanya sebagai pembenaran atau dibenarkan tertuju pada sebahagiannya, maka begitu pula dengan hal ini mengusap kepala saat wudhu. Jadi kita tuh sudah mengusap anak yatim. Yang kita usah dikit aja ubun-ubunnya aja. Yang berpuluh itu rambut orang. Bukan usap sayang, sewa. Ubun-ubunnya usah bagi belayan kasih sayang kita. Sewa. Lagi udah rambutnya usap. Artinya juga usap lagi. Itu kan cuma logo aja. Yang perintah seharusnya belai hatinya. Hiatin, kipur. Artinya apa? Beri bantuan, berikan sedekah. Itu menumpang usah pun. Wa'au yabal uzani Mas hajami ini Kama dhabi malik inu Ahmad. Syekh al-Uzani mewajibkan mengusap seluruh kepala sama seperti madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Al-Farsiyah kemadhabi Abi Hanifah, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqal minhu abada dengan ad-dalil. Syekh Al-Baghawi memilih wajib seukuran seputar urun. Hadis kita urun diberbuat malam wajib atau sekitar urun. Sama seperti Masabi Imam Abu Hanifah. Karena semuanya Rasulullah tidak pernah menyapu sesuatu yang lebih sedikit dari batasan itu. Demikian saya ada milik memberi faedah tentang hal itu. Jadi alasan mereka berdasarkan hadis yang kuat. Walau syaratan awwahidatan awfah wa syaratin awwahidatan li'annahu yu'adlu bidhalika masihatil raksi urba. Walaupun serambut, yakni satu helai atau sebagian dari satu rambut tersebut, karena sesungguhnya pelakunya terhitung dengan sebab melakukan hal itu sebagai orang yang mengucap kepala menurut keumuman. Walaupun katanya cuma rambut satu, hebat juga kita milih. Ada yang kata dari luar kesadarannya mengucap itu kena cuma rambut satu, itu dinyatakan sah boleh. Tapi kan setiap kibat itu kan berkatanya boleh. Orang kan berkata boleh, itu ada yang lebih, yang harus lebih boleh, lebih. Ya. Berarti tingkat kesempurnaannya kurang. Yang sebetulnya gimana? Memang kita guru-guru di bahasa bukan hanya untuk itu, yang abdolnya masuknya jari kita. Di dalam rambut kita guru-guru, bisa. Dan karena dia baru pasang jambul, ya. Lalu rambutnya bentol. Kayak minyak rambut bagi jambulnya, tetap nantai. Kemungkinan kot rambutnya. Itu bagian kepala, ya. Wakilnya, kita kodal wajibu bila dijarat. Kalau hal ini ihram. Dan ada mengatakan dalam satu pendapat ditetapkan yang wajib itu dengan tiga helai rambut, sama seperti mencukur atau tahalul saat ihram. Karena orang yang ihram selesai pelaksanaan tawaf dan sa'inya kemudian ditahalul, artinya penghalalan dipakai pakaian biasa dan dibolehkan buka ihram, itu kadar rambut yang digunting dihilangkan minimal 3 lembar, bukan 1 lembar gitu. Minimal 3 lembar. Itu namanya tahalul, wajib. Tanpa tahalul belum halal dia. Pakai pakaian yang berjahit belum halal untuk dia campur dengan istrinya. Itu tanpa tahalul halal dengan disertai gunting rambut. Ini yang ikhram. Kamu ikhram belum? Belum. Ikhram apa? Wa takdir qawli ta'ala muhallibina rusakum wa al-muhallibina sya'ar rusikum. Jadi perkiraan firman Allah tadi dengan mencukur rambut kepala adalah mereka mencukur rambut kepala mereka menghilangkan beberapa lembar. Dan ini datanya wafal rokal ashabu dan al-matlubah ila al-kisya'ru. Jadi para murid Imam Syafi'i membuat perbedaan bahwa hal yang dituntut dalam mencukur adalah rambut. Yang diutap juga begitu, jelas, tapi. Berapa ya? Ya. Kalau kita kan ngambil besar, ya. Kalau lagi besarnya lagi kecil, itu kalau kita cabut, ambil bulu itu melihat pakai jenar kita diutap.
Ini pertanyaan baik, karena kita lagi mau jadi izin. Ini baca sakit takut membaca. Nanti hilang izinnya. Kalau izinnya bisa diputar, ya jadi putar, tuangin air putar-putar gitu, boleh itu. Kalau ragu, kabut tak tongin. Kemudian jam tangan. Boleh nggak pakai jam tangan? Boleh. Tapi juga jam tangan itu talinya masih dikendorin. Sehingga air mengalir di saat itu. Nggak bisa kemudian dipakai terlebih dulu aja, nggak jaminan. Mungkin ada yang tertutup. Jadi kendorin talinya, ya air itu bisa masuk. Ya. Boleh. Yang disuruh ini dari atas, dari sini, dari ini. Makanya orang dulu waktu di kolam, di wuduk. Diambil, itu Endo. Ini lagi, ini lagi. Kutubu-kutubu ini. Iya. Ya tukang es kodok itu kan ada gitu. Jadi, kalau di kolam dulu orang begitu. Tujuan apa tadi? Itu ya kalau yang kukunya panjang kan masuk begitu air. Kalau begini aja belum jaminan karena masuknya kaget mendadak. Ya, gak nyerap ke kukunya. Jadi mulai dari jadi ya. Gitu. Nah, itu tanggapin. Kalau yang kukunya pakai keran, tanggapin gitu. Insya Allah rezeki ditanggapin dulu. Kali jelepin kayak begini, pokoknya tanggal panas sudah putar. Tiris dulu semua. Panas sudah terbukul. Lagi gede. Tampang gede, badan gede, soalnya gede aja. Habis wuduk, dibuka. Bukanya habis wuduk apa lagi mau wuduk? Wuduk. Iya. Yeah. Terus berdarah gitu pas selesai wuduk. Selesai wuduk, berdarah. Bersihin lagi pakai air. Ya. Yeah. Keringin pakai lap. Pasangin lagi. Lakban. Boleh. Ya. Yeah. Jadi bukan yang dipasangin, ini yang itu yang nyerap keluar darahnya, yang dipas apa namanya? Dipas. Ya, jadi kita lap dulu, udah habis kita cuci darahnya, lap buru-buru keringin, pasangin di belas ini, udah. Kayak juga semua orang perempuan yang istihadah, kan dia tetap keluar darah, tapi tetap wajib sholat. Itu hukumnya hukum apa? Hukum sakit, nyakit. Ini bukan kesengajaan. Ini orang perempuan yang bukan haid tapi di keluar darah tetap wajib sholat. Ini remaja putri. Biasanya haidnya seminggu. Udah 10 hari masih haid, biarin. Emang pasarannya paling tinggi 15 hari. Emang gitu, 15 hari. Udah 16 hari masih juga. Wah ini menjadi sobel, gitu. Nah, kalau 15 hari masih keluar darah juga, itu namanya bukan darah haid, ya, majak putri bukan haid, itu namanya darah penyakit. Dalam pikir namanya istihadah, ini wajib sholat, wajib puasa, kalau Ramadan. Cuma setiap mau sholat, nggak bisa satu wudu pakai dua waktu. Dan wudhunya sesudah masuk waktu, umpamanya zuhur. Udah masuk waktu zuhur, azan, cebok buru-buru. Beri cebok, lap, pasangin buru-buru alatnya. Jangan terbalik.
Setelah itu wudu langsung sholat. Nah sekarang ceritanya dia sholat dohor karena jalan macet jam 3 sholat dohor. Udah selesai sholat dohor, tiba wudu pelanjang azan asar. Itu nggak bisa. Iya, langsung di sholat asar harus cebok lagi, ganti lagi kapelannya, wudhu lagi baru sholat. Tuh kalau yang istihadah tamak berlebihan. Yang kelebihan itu juga kelebihan bisa laki bisa perempuan. Kalau atu namanya kami lebih dari atu sampai an. Dia ya, wudhu setiap sholat. Ya. Ini jelas tuh tadi. Ya. Lagi, yang lain. Ya. Ya tadi istihadah kan kan ya. Bersihkan diri, sholat. Terus dia mengaji, apakah wudhu lagi, San? Apa? Misalnya dia Ramadan, sholat zuhur, dia bersih-bersihkan, terus pakai alat tidurnya. Setelah sholat, dia mengaji, apakah wudhu lagi? Enggak. Ya. Karena itu yang utamanya untuk sholat. Kalau mau ngaji itu tetap dia hukum-hukum punya wudhu. Iya, boleh. Ayo, silakan nih, siapa namanya? Doil. Iya, Doil. Nyamuk. Nyamuk, ada nyamuk. Ada nyamuk di badannya. Darahnya. Enggak, yang ada darah nyamuk, apa nyamuknya? Udara nyamuk. Darah nyamuk. Lebar enggak? Nah, najis, kalau lebar. Kalau dingin doangan, jemprit. Ya. Kalau lebar, kadarnya kayak kuku, itu najis, karena asalnya dari darah siapa? Darah nyamuk itu dari mana? Nah ini bisa juga darah kebo. Oh, orang banget ini. Ya, kalau lebar kuku itu najis. Kalau sedikit dimaafin. Siapa yang maafin? Nah, gitu dong. Pokoknya besok jangan buat lebaran nih sendal dua. Ya, iya. Besar. Bawa besok waktu ya. Dia tahu. Bawa buku apa pensil? Nanya kan jawab. Boleh. Kalau lama-lama banyak ajarin ibu di rumah nah. Tanya ibu. Bagus, lagi. Oh, ada, lanjut deh. Apa ya, pendek lagi? Udah, gini-gini inget deh. Dan kalem dong. Nah, itu. Kelihatan. Tinggal, gini-gini itu gini. Iya. Wasya'ru ismu jam'in au ismu jinsin wa aqwalu jam'i thalathatun. Nah gini, dibahas di sini. Dan kalimat asya'ru merupakan isim jamak. Kalimat untuk menunjukkan kata benda yang banyak atau isim jenis, kalimat untuk menunjukkan jenis dari suatu benda. Dan paling sedikit makna jamak itu adalah tiga. Bikinlah firmasi fa'innahu wa'iru manutin bisya'ri apa dasarika tandemiri. Berbeda dengan mengusap, karena sesungguhnya mengusap itu tidak bergantung pada rambut. Dengan saya tandemiri memberi faedah tentang hal itu. Ini sekitar uang sahu giruhu siko. Bang,
karena ada kambing, walaupun selembar rambut cukup begitu. Nah, kalau dilarikin tadi di sini mencukur rambut, dalilnya dilarikin tentang masalah apa? Muhalliki lahu dako. Sekurang-kurangnya katanya tiga lembar. Ini hanya sekedar untuk argumentasi bahwa rambut itu jangan kata bilangin pakai tiga lembar. Jika tadi ya di bahasanya ngomong, kalau baca tafsirnya itu tafsir kasyaf, itu jelasin nama sorofnya. Kau udah kata rambut paling dikit banget tiga gitu, nggak ada orang yang cukup rambut. Ada tuh ikut banyak lapas rambut minimal banget tiga katanya yang kita rambut. Nah, kita rambut satu, nggak ada. Udah rambut, isim jamak, kata. Udah menyatakan kalau mengikuti rambut aja, itu udah menyatakan jamak dia. Nggak ada orang yang ikuti rambut nyatu. Kalau dicabutin, ya ubah. Lain lagi buat rambut, tapi ubah. Karena warnanya putih, berubah, ubah. Gak ada bilangin, kok cabutin yang rambut putih gue? Duh, susah banget rambut putih gue banyak putih. Jadi lo apa? Wa inna ma yujibu mas'ul sya'rati idza kanat fi haddihi ay ar-rafsi ala al-mas'i. Dan sesungguhnya mencukupi sah mengusap satu rambut itu hanyalah apabila rambut itu ada di dalam batasnya, yakni di batas kepala ketika mengusap. Sekarang kalau orang yang botak gimana? Kan gak ada rambut. Botak-botak asli, berbibirnya gila palingnya. Gak ada rambutnya. Secara kelihatannya pada batinnya sih ada rambut. Gue gak bisa lihat oleh kasat mata. Makanya subhanallah, wamsahu birukusikum. Balik ke situ. Basuhlah sebagian kepalamu yang gak disebutin rambut. Allah maha tahu maha mencinta dan mencintai botak. Kalau jangan mencintai botak disuruhnya rambut, jadi udah bagaimana tinggal aja, lu gak usah kebar rambut gue ya. Makanya basuhnya basuh mah bagian kepala. Yaitu la yahruju dzalikal mamsuh al-ra'si bimadhi min jihati nuzuli min ayyi janibin kan. Dengan sekiranya tidak keluar rambut yang diusap itu dari kepala dengan memanjang dari arah turun terkelai rambut itu dari sisi mana saja yang ada yang memungkinkan terkelainya. Artinya apa? Ya ada dari sini, nggak dari sini, dari belakang dihitungin. Ya rambut di kepalanya juga, bagi kepalanya kan kena. Ya. Jadi itu nggak ada permasalahan. Tapi kalau dulu, orang-orang dulu dalam rangka ini, soal apa namanya, kritis. Ya. Lebih kritis orang dulu dalam urusan ibadah. Hati-hati dia, dinanya benar-benar. Bukan masalah dikecek atau mengada-ada. Enggak. Makanya dibahas dalam kitab ini, dicontohkan kepada kita bahwa orang dulu dalam urusan ibadah itu nggak sembarangan dia, nggak menyepelekan. Yang sedetil-detilnya dia tanya. Mungkin menurut orang lain yang kalah juga ditanya, tapi itu nyambut hukum. Ya, nyambut. Makanya dijelasin di sini, saya detil-detil. Wadhalika bikhilafil basyarah. Kalau qalat basyaratu ra'si wa kharajat an haddi aw nabat lahu sir'atun bi ra'si wa kharajat anhu kama mafhu ma kharaja fi hadaini as-suratain. Dan ketentuan rambut itu berbeda dengan ketentuan kulit. Karena jika memang
memanjang kulit kepalanya dan keluar dari batas kepala, atau tumbuh bisul di bagian kepalanya dan keluar dari batas kepala, maka mencukupi mengucap bagian yang keluar pada dua bentuk gambaran contoh ini. Dan kemudian bisul, tinggi bisulnya, ya kata kakek ini, ya toh kakek ini. Jadi akhir itu yang ambil pakai tangannya diusap, diusap bisulnya doang, udah sah gitu. Karena kulit yang naik ke atas, bengkak itu adalah asal kulit kepala. Kalau nggak percaya, orang visual tinggi, ini saja bang, uangin gitu. Kalau nggak bolong, besok dibayar. Kenapa? Kulitnya itu yang naik ke atas, dorong oleh visual tadi. Makanya diusap ke atas, kulit. Diusap visualnya, kalian ngerukan. Kan kepegatan dia, enggak, yang ada, sah. Wayakfi ghuslur ra'si li'annahu mahasilun limaqsudil mashyi min wusulil balad. Dan mencukupi sah membasuh kepala, karena sesungguhnya membasuh kepala dapat membuat hasil dari tujuan mengusap kepala berubah sampainya kondisi basah di kepala. Sekitar basah aja, udah. Jadi kan aja ambil umum di kepala. Kalau di kita kan itu bagian kepala. Berarti cukup kena kulitnya basah di bagian kepala, memadai. Walaupun orang-orang yang usap, udah lama gitu di usap, dia pengen dia bersam ke kulit bagian kepalanya. Malam Rabu depan, malam Rabu besok Rabu depan. Itu ditandai amal kali ini nulis wallahualam. Masuknya nanti yang kelima. Perempuan gak? Remaja gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ijma'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ansurna bi nabiyyil hudaa wa sallim ala al-hamdul malaikatil mukarramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.